Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jim Santoso. Hari ini saya akan mereview sebuah sepeda listrik keluaran dari Overo dengan tipe Steril Max. Ini adalah tipe Overo yang kedua tertinggi. Bisa dibilang ini yang paling laku karena harganya juga masih terjangkau di bawah 8 juta. Dia keluar dengan dua varian warna, yaitu sama-sama warna putih dengan belakang coklat dan satu lagi putih dengan belakang warna hijau. Steril Max ini dia punya jarak tempuh sampai dengan 85 km dengan baterai 48 volt 20 ampere. Terus untuk motornya penggeraknya dia 600 watt. Untuk bannya dia juga sama 10 in tubeless dengan lebar 2,75 in. Di depan dia tromol. Untuk bagian belakang juga tromol. Waktu pengecasan dia juga sama 4 sampai 6 jam dengan charger 180 watt. Ini juga dapat dua kunci keyless dan dua kunci yang biasa. Ini juga sama, bisa dinyalain lewat sini. Nah, tuh dia akan nyala langsung. Oke, ini dia standby dengan P. Terus di bagian atas nih Odo, di bagian sini ini baterai, ini lampu nyala, dan ini gigi kedua. Oke, Steril Max ini juga dilengkapi dengan lampu kota. Ini, terus ada juga untuk lampu malam ya. Oke, terus kalau untuk sign ada di sebelah atas ini. Sebelah kiri ada juga. Steril Max ini juga punya lampu bahaya di bagian depan dan bagian belakang. Oke, ini untuk kecepatannya, kecepatan 1. Kalau kita gas full, ini sampai 20 km per jam aja. Kecepatan 2, 33. Terus kecepatan 3, 43 km per jam. Ini max speednya. Ini untuk lampu hadap bawahnya, ini untuk lampu jauhnya. Terus tadi ini untuk sign. Terus ini untuk parkir, jadi saat kondisi ini P nggak bisa digas. Terus ini untuk klakson. Rem kiri sama untuk rem belakang, rem kanan untuk rem depan. Di sini punya dua kantong bagasi. Di sini ada untuk colokan USB-nya. Ini ada cantolan juga. Di sini juga ada kantongnya. Terus di sini bisa dibuka untuk nomor rangka untuk pengecekan. Ini sama untuk sana untuk starter, ini untuk matiin. Kalau dipencet ini untuk kunci stang, jadi nggak bisa gerak. Terus kalau untuk mau buka bagasi, tinggal pencet sekali ke belakang. Udah. Oke, untuk bagasinya juga punya sama, punya dua yang besar. Dua bagasi, satu besar, satu kecil. Ini ada untuk sandarannya di bagian belakang, cuman nggak saya pasang. Terus ini ada spionnya kanan-kiri. Di sini bagasi cukup luas, yang ini kecil untuk handphone dan peralatan lainnya. Ini gunain kalau pas mau ditinggal dalam jangka waktu lama, mending dimatiin. Oke, tempat ngetasnya di sini, pertama. Oke, dari Overo sendiri ini ada buku garansi dan panduan-panduannya. Garansi di sini untuk baterainya 1 tahun, untuk mesin 2 tahun. Untuk chargernya ini di rumah-rumah masih bisa, standar 120 watt. Review dari saya, jika kalian berminat untuk Steril Max-nya ini, nanti saya akan bagikan link di bawah, bisa langsung transaksi lewat Tokopedia ataupun Shopee.